jajaran di sini. Berapa nih? Kacau banget di jalanan, sumpah. Go go go, maju. Give me away, Wow. I'm home. Hai, gue baru aja sampai rumah. Hari Jumat sih sebenarnya, karena hari pendek. Kalau kantor itu kan hari Jumat adalah hari yang menyenangkan. Dan since COVID-19, emang kantor tuh dibuka cuman buat 50% doang yang hadir di kantor gitu. Ya gak tahu sih sampai kapan ini bakal kayak gini terus. Ya semoga Indonesia cepat baik lah ya. Terus besok gua mau pergi ke acara nikahan tante. Kenapa juga gua harus bilang? Tapi ya udahlah, ini karena mau jadi kayak ngalir aja gitu vlognya ya. Gua sebenarnya pengen sharing cerita kalau gua udah apply visa istri sebenarnya dari tanggal 23 Juli. Cuman sampai sekarang gua enggak dapet kayak email balasan gitu. Jadi gua kayak agak was-was, takut jadi apa enggak sih ini sebenarnya. Bukan jadi sih, maksudnya gua udah apply, udah dibayar juga. Ya pasti jadi, cuman kayak lama aja prosesnya gitu. Oke, nanti kita sambung lagi di acara nikahan tante gue lah buat besok. Pamer lagi. Ya bagaimana? Enggak, capek. Jadi kita habis pulang dari nikahan. Terus sekarang tinggal makan durian. Kak Umar juga kan begitu pas ngumpul. Diam-diam terus mojok sendiri. Iya sih. Banget macam-macam. Ya kalau 100 juta deh rasanya. Sudah sampai deh. Lumer semua nih makeup. Go, 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 go. Mak, kapas kita habis loh. Ada. Ini part yang paling bikin males semua. Aku harus makeup ini males banget. Apalagi buka soft lens. Wow, gue tuh udah pakai ini tuh dari lama banget buat ngehapus makeup.
kayak abis ini dua udah selesai, kita ngehapusin ya pretty much like this much. Lapisan ketiga itu kita pakai ini. Okay, ini udah selesai. Kita cuci dulu ya. Kita cuci. Udah bersih. Sekarang kita pakai ini. Okay. Jadi gue biasanya kalau misalnya lagi kayak skincarean gitu sambil nonton. Habis itu ini. Terus tunggu 5 menit. The fuck? Next kita pakai ini. Ini tuh retinol. Oh iya, ini nunggu 10 menit. Next kita pakai ini. Okay, selesai. Alright, it's done. Now it's time to sleep. I'll see you on my next video. Bye bye.